Salam Indo Heroes. Nah, Indonesia tanah air kita tercinta ini selain memiliki wilayah yang sangat kaya, juga memiliki nilai atau potensi ekonomi yang sangat tinggi, bos. Perkembangan Indonesia sangatlah cepat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh simpel. Dari sisi teknologi, kita bahkan sudah menjual dengan mengekspor pesawat dan kereta api ke berbagai belahan dunia. Indonesia sekarang bukan kaleng-kaleng. Bahkan baru-baru ini pun Indonesia sampai dilihat sebagai negara maju oleh si Mama Rika. Terkait kemajuan dan potensi perkembangan Indonesia ke depannya, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Tak terkecuali perusahaan yang bergerak di bidang data center seperti Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lain. Diwartakan dari beberapa sumber berita berikut seperti cnnindonesia.com, kontan.co.id, dan juga detik.com mengatakan bahwa beberapa perusahaan teknologi multinasional kepincut ingin berinvestasi di Indonesia dengan membuat data center atau pusat data di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut bahkan dikatakan telah mulai mengembangkan pusat datanya di Indonesia, bos. Wah, 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 bukan kaleng-kaleng lagi nih, bos. Berselancar di internet bakal semakin barbar. Presiden Indonesia pun mengungkap alasan mereka berlomba-lomba ingin berinvestasi di Indonesia. Menurut Pak Jokowi, ketertarikan perusahaan raksasa teknologi itu tak lepas dari ekosistem startup atau perusahaan rintisan yang berkembang pesat di Indonesia. Tercatat ada sekitar 2.193 startup yang saat ini aktif. Tak main-main. Terkait hal ini pun Indonesia mulai bersiap. Presiden Joko Widodo meminta para menteri untuk menyusun regulasi terkait pusat data sebagai landasan pengembangan pusat data di Indonesia. Regulasi ini turut mengatur tentang investasi asing yang ingin mengembangkan pusat data di Indonesia. Menurut Pak Jokowi, melihat daya tarik dan potensi Indonesia yang besar, banyak perusahaan asing seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, hingga Google yang ingin masuk dan mengembangkan pusat datanya di Indonesia. Wah, 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 mantap juga nih bos, Indonesia. Negara-negara asing sangat cepat sekali melihat peluang di Indonesia. Semoga anak-anak dalam negeri juga tak kalah saing, bisa membangun perusahaan digital sekelas Google ataupun Microsoft, atau paling tidak dapat membuat sendiri data-data center yang terpusat yang ada di Indonesia. Tentunya dengan keamanan yang bukan kaleng-kaleng ya bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang keinginan para perusahaan-perusahaan raksasa ini yang ingin berinvestasi di Indonesia seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Alibaba? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Demi Indonesia maju, saatnya Indonesia bangun dan bangkitlah. Salam Indo Heroes.